selalu berpikir short term masalah pariwisata, yaitu dengan membangun villa, membangun hotel, membangun restoran, dan seterusnya. Pernahkah kita sadar bersama bahwa apa yang terjadi itu menjebakkan kita ini semua menjadi objek pariwisata, bukan menjadi subjek pariwisata? Kata kalau pemerintahan ini, kita memiliki pesan sudah dikandang tahun 2021, yaitu RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Di dalamnya ada visi, melanjutkan kebahagiaan masyarakat Bandung yang berlandaskan tri kita. Tidak hanya itulah, maka sudah saatnya kita harus mulai berbenah. Sudah saatnya kita mulai kebijakan membangun kita tidak hanya di sektor pariwisata. Seperti apa yang disampaikan Bapak Data di bawah, dalam menerapkan transformasi ekonomi, dalam mendorong investasi dan ada rangka mendorong stabilitas ekonomi dan daya saing negara, salah satu yang harus dilakukan secara bertahap dan berkaitan adalah mulai kita mendorong pembangunan di sektor pertanian dan UMKM.